Tes 1, 2, 3, tes, tes 1, 2, 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Gigi Harem, episode ke-10 gitu. Jadi di episode sebelumnya itu kemarin kayak diperliatin ya, kayak di kampus itu si siapa tuh namanya, si MC itu ngapain aja. Terus akhirnya juga di apa ditunjukin gitu ya, bahwa si MC itu sebenarnya sama aja kayak waktu pada saat dia di SMA gitu. Dia nggak terlalu terkenal juga ternyata di kampusnya ya. Dan ya intinya kemarin apa yang kampus sama yang terakhir itu gue lupa ya apa gitu. Pokoknya bisa dibilang kayak nggak terlalu kayak gimana-gimana. Dan kemarin di akhir kalau nggak salah ya, itu bakal diajak ke rumahnya si Rin ya. Rin ya kalau saya ngajak kan ya. Ya jadi bakal di MC itu ya, bakal main ke rumahnya Rin, di mana orang tuanya lagi pada pulang kampung kalau nggak salah gitu ya. Tapi kita bakal lihat lah kayak gimana. Jadi kita lanjut untuk episode 10 dari Gigi Harem. Oke, episode 10 kita mulai saja. 1, 2, 3. Dan ini baru pertama kalinya ya si MC main ke rumahnya Rin. Dan ini mereka berdua doang kan, ortunya nggak ortunya nggak ada di rumah kan. Gila, penasaran deh. Oke, bikin makanan bareng. Iya, ini literally simulasi pasangan baru ya. Iya, ini simulasi pasangan baru ini. Peran suami. Simulasi berumah tangga ya. Oke. Jadi saja emang ya biasalah mereka interaksinya mereka gitu. Tapi yang lucu sih itu sih, kayak mereka tuh kayak pasangan banget gitu loh. Dan produknya masih itu literally enggak ada ortu sama sekali. Jadi lihat di lantai 2. Oh, di kamar Rin. Dari tadi kan belum ke kamar Rin kan. Oke, nah let's go. Oh, itu dia. Ya, tenki tsukenai no? Soro-soro hanabi ga agaru hasu dakara. Rilaksu shite matte yo. Shikashi,
ライト部屋物色できないな。すぐムード壊す。だってまだまだやんちゃな男の子だから。やんちゃなの男。花火楽しみだね。ああそうだな。Gila, di sini mereka chill sekali ya. Jadi kalau di aslinya pasti kayak udah deg-deg set. Gitu. Dan mereka gak kasih tahu orang tuanya juga loh, gila. Megu. Oh, temennya ya. Hanabi 見たかったけど、イルスを使うのもかわいそうだし。Gila, di kiss ya. 本当は Hanabi が上がってる時に。Oh, dan niatannya begitu. Jadi ketika Hanabi lagi dar, dia mau ngekiss. Tapi gaya telat apa lebih dulu nggak apa-apalah. Tapi kayak di sini kayak mereka tuh berusaha untuk family friendly apa gimana ya? Jadi kayak shot ciumannya nggak ditunjukin ya. グッときゃよかったわ。寄ってくか、受けがてら。でもこの時間は働いておきたいからな。お前が予定合わないからどこにも遊びに行けてないんだが。だってお金貯めてんだもん。働く時間を自由に決められるのがそのオンラインフードデリバリーサービスのいいところだろう。俺はキャンプ行きたいな。キャンプ？かかるじゃん。え、そのために稼いでんじゃないの？バカ者。いいだろう、キャンプ。釣りしたり、肉焼いたり、この夏一番の思い出になること間違いなし。あ、一番にはならないな。うん？あ、え？あ、七倉さんか？Iya, yeah, jadi kayak langsung ketawa tuh ya, bahwa dia tuh juga ada momen bagi ya. Meskipun cuma itu doang ya, jadi ada. Masih progres ya. Nah, Tetelah kan tadi ulang tahun kan? Nah, itu dia, hadiah ulang tahun ya. あいつ買ってこいよ。パッシルみたいに言うな。うせえで、一人だけ夏満喫しやがって。はあ、やれ。キャンプ行ってやるしかなさそうだな。いや、キャンプなんてやめだ。近所の公園で鬼ごっこに変更する。いきなりスケールダウンしたな。終日付き合ってもらうからね。地獄かよ。ゲーラ。この夏最低の思い出は。Jadi ini tipikal ini lah ya kayak jomblo ya Jonas ya. Jonas di musim panas. Gila. Senpai no fuku. Oke, kenapa bajunya senpai di sini? Di kamarnya ini kan MC. Apa kamarnya sih itu? Apa mungkin dia masih stay? Nani shiten no? Iya, ini kamar si MC nih. Ingin dipakai olehku, gila. Alasannya ini ya. Tapi si MC pasti bakal ngejawab aja gitu. Pakai skenario ya. みんな服たちの声が聞こえておったのに。服の声を聞けば服が来ると言われ、人と服は共存共栄しておった。ダジャレ。しかしある日、
海の向こうから洋服なるものがやってきた。それからじゃわしらが服の声が理解できんなったのは異国の言葉はようわからん言語の話。わお、わお、ゲーラ。Oke, itu saya kayak ya apa skenario-skenario untuk alasan lah. Jadi pokoknya satu episode ini itu ngegambarin kayak kesehariannya mereka ketika liburan musim panas. Berarti ini artinya mereka belum speedrun banget loh. Sebelumnya kan baru beberapa episode sebelumnya mereka baru masuk ke kuliah kan si MC. Jadi ini tiba-tiba udah musim panas aja. Berarti ini artinya udah sekitaran 3 bulan kemudian mungkin. 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Tapi masih tetap di satu semester yang sama ya. Naskah. Oh, di penampilannya ya. Konomi. Sundere-chan, lemon tea. Sundere-chan? Jadi kayak apa metode acting ya? Ah, imi ga tarete ru yatsu ka. Jadi kayak dia tuh kayak menggambarkan gitu, kayak gimana dia tuh acting jadi karakter sendiri. Dia malah jadi kena mental ya. Dekat segitu, yuke dekimasen. Ni, suika demo kuu ka? Tabechatte mo ii no? Mo kitchatte ru shi na. Shikamo kawa made kuete tane ga choko no yatsu. Es krim, oke. Oke. Gila, disini mereka bener-bener ngabisin waktu bareng-bareng banget cuy. Gila. Jadi meskipun di... Biasanya kan mereka di sekolah kan. Sekarang di luar sekolah pun mereka selalu main bareng. Gue penasaran sih nanti istilahnya ketika si Rin udah lulus ya. Bakal kayak gimana tuh. Usagi. Nanka warui ni. Ah, kore ii jan. Amaenbo-chan ne. Oh, ini hadiahnya buat ulang tahun. Kawaii no hoshii yo. Niko iku ka? Sepasang. Puru-chan nara. Sansho mimai. Arigato. Gila, dia mau beli banyak buat setiap personality-nya kah? Ah, iya. Tanjoubi presento. Wakashi wa yosou. Oke. Gila, jadi beber semua aja ya. Tanjoubi nan. Nah, itu dia Rin ya dong. Yang terpenting. Mo hazukashii kedo. Gila, itu kenapa ada pakai baju gaun gitu? Oke. Kayak waktu pas dulu festival olahraga kayaknya. Oh iya, di sini mereka ada festival olahraga gak sih? Gue lupa dah. Oh ada deh waktu itu. Ya ada. Ya kadang-kadang kan menghabiskan waktu bareng sama doi gitu. Jadi kayak bahagia terus gitu kan. いつも素敵です。足見なキリちゃんが一番可愛いよ。Yes。いやいやいや。っていうかあの休みのにこ。いやいや、いいと花火よ。よ。子猫ちゃんにはまだ早い。子猫ちゃん。夏休み明けて面白くなったね。え。
Iya, jadi kayak itu tadi lah, gara-gara event-event hebat di musim panas. Ini ya penampilan festival. Setiap tahun. Oh, itu karakternya dia yang dipakai sekarang ya. Karakter Ikemen gitu lah. Oh, ini sih ini temennya apa? Kohai kiri. Dia pecinta Shota ternyata. Dia pecinta Shota. Gila, terdamage-kan ya. Dia bersembunyi loh. Gila, Megu pecinta Shota ya. Oke, oh dia pasti olahraga. Oh, enggak buat festival olahraga, cok. Gue pikir festival penampilan tampil drama, enggak. Jadi ini festival olahraga untuk klub drama gitu. Klub regu campuran, estafet custom. Oke. Oh, ini yang di itu yang di apa iklan tadi tuh. Yang pakai gaun. Nah, itu dia. Tapi bedanya itu kayak pas zaman jadulnya, ini yang versi udah ini ya. Masih sekarang ya. Oke. Okay. Tapi gak kasihan sih tuh misalnya kayak cewek-cewek atau apa gitu ya pakai baju jubah panjang gitu ya, karena pasti bakal susah larinya nih. Si Rin pun juga gak susah itu karena dia coatnya kan agak panjang gitu kan kalau dibuat lari. Tapi kita lihat lah, harusnya pasti bakal GG sih. Oh, aduh, jatuh. Pakai high heel soalnya. Gila. Kaki ber apa namanya? Gila, pakai kaki doang sih. Let's go. Iya, ini berarti antar klub, cuy. Iya, jadi dilema dia, bagaimana? Oh, dia acting lemah ya. Gak ada efek daripada yang sebelum ya. Gila, Rin. Kesi-kesi. Iya. Iya, dia yang nikmati sendiri. Oke.
saka senpai ga. Oh, ini hadiahnya. Hadiah ultahnya ya. Ya, tapi kenapa dia kesimpulannya ngasih gelang ya? Gak kasih kalung gitu. Enggak begitu dong, Rin maksudnya. Gila. Oke, habis ya. Ya bagus ya episode ini ya. Jadi apa namanya tadi nunjukin kayak di apa masalah-masalah timburan musim panas mereka pada ngapain aja tadi kan, kayak si MC datang ke rumahnya Rin, terus ngabisin waktu bareng. Terus dengan Kiss tadi kan. Terus tadi ngabisin waktu banyak tadi ya sepanjang liburan musim panas. Si MC yang juga lagi apa kerja baito untuk apa kerja sambilan ya untuk beliin hadiah buat doi. Terus tadi festival olahraga juga dan dikasih hadiah. Cuma ada satu hal yang gue masih bingung ya, kenapa mereka itu tadi shot ciumannya itu gak ditunjukin gitu. Apa mereka itu pengen family friendly atau kayak why gitu. Mereka di sini tuh kayak waktu pada saat itu adegan nembak gitu, adegan yang krusial malah di gak ditunjukkan gitu sebenarnya. Ini kayaknya emang tuntutan dari direkturnya kah atau apa sih, gue gak ngerti deh. Maksudnya benar-benar kelihatan banget sengaja gitu untuk menutupi adegan penting. Mungkin untuk membuat kayak penonton greget gitu atau kayak gimana, I don't know, man. Oke. X. Oke. Salah orang ini. Oke. Oke, apa maksud gue gak ngerti. Tadi otak episode ke-10 ya dari Gigi Harem. Ya, tadi otak episode ke-10 ya dari Gigi Harem. Jadi episode yang bagus ya. Jadi episode ini tadi full tentang musim panas. Dan saya bilang ini kayak masuk ke semester sih. Kayaknya masuk ke pertengahan tahun berikutnya lah. Jadi semester kedua kayaknya mereka udah masuk ya. Atau gimana dah. Tapi yang jelas, apa namanya, tadi di episode ini tadi mereka pada ngabisin waktu apa si MC ya ngabisin waktu di rumahnya Rin. Tadi ada momen romance juga ya waktu pas mereka mau ngeliat Hanabi, adegan ciuman. Terus tadi ya ceritanya berikutnya itu adalah yang si MC itu baito kerja sambilan gitu ya untuk apa namanya untuk memenuhi sih bisa untuk mendapatkan uang untuk membeli hadiah ulang tahun buat si Rin. Jadi pada kayak ada mikir tadi hadiah ulang tahunnya itu ya untuk Rin ya, bukan untuk kepribadian-kepribadian yang lain. Awalnya kan dia mau beli semuanya tuh untuk kepribadian lain kan, tapi akhirnya dia kasihnya buat Rin aja gitu. Terus tadi sisanya tadi festival olahraga sembari tadi di akhir ditutup pakai TMC ngasih hadiah tadi ya gelang ke si Rin. Gitu ya, dimana diakhiri dengan dia tadi ya dimana si Rin salah paham dikira kayak kepribadian lain itu ditolak gitu sama si MC yang padahal sebenarnya ya itu mau ngomong bahwa ya Rin inilah gitu. Sebenarnya kalau diselesaikan itu bakal bagus, tapi akhirnya si Rin udah terlanjur salah paham lah. Cuma tadi yang pengen gue bahas gitu ya, episode ini bisa dibilang kayak tipikal Gigi Harem episode ya. Maksud gue kayak emang
kumpulan cerita romance gitu dengan keuuan yang mereka masing-masing apa keuuan mereka masing-masing gitu. Ditambah juga tadi ada bagian pertemanan juga, bagian lucunya juga waktu pada saat yang si apa siapa namanya Kiri ya, acting jadi Shota lemah gitu, dan akhirnya si Megu kayak huh, nice gitu. Maksudnya kayak pecinta Shota si Megu ya. Tapi gue pengen bahas itu adalah berkaitan sama adegan ciumannya tadi ya, yang waktu pada saat mereka itu ngelihat Hanabi. Yang dimana ini adalah salah satu momen paling penting ya, karena momen ciuman ini tuh bisa dibilang baru pertama kali kayaknya ya, kalau gue salah sorry aja ya, bisa lo komentar di bawah kalau pernah mereka ciuman, tapi singkat gue gak pernah. Jadi ini adegan yang penting banget, tapi mereka malah ngambil shotnya itu dari belakang ya, daripada si Rin ya tadi ya kalau gak salah. Jadi kayak kita tuh gak ditunjukin adegan ciumannya gitu, jadi kayak cuma dari backshot kamera belakang kepalanya si Rin doang, dan ya udah gitu, cuma adegan malu-malunya mereka doang gitu. Dan menurut gue ini satu hal yang gue nggak ngerti intensinya apa. Feeling gue adalah karena memang mungkin direkturnya itu nggak mau terlalu terlalu blak-blakan gitu ya untuk menunjukkan adegan pentingnya. Cuma menurut gue ini literally ruin the moment, karena menurut gue ini udah terjadi waktu pada saat adegan nembak di episode 7, dimana adegan nembaknya Rin ke si MC itu literally di cut, dan kayak kita tuh dibuat gantung gitu, mereka tuh sebenernya pacaran atau tidak, dan akhirnya baru terjawab waktu pada saat di episode 8 ya kan. Maksud gue itu aja udah satu kesalahan yang besar banget, karena anggaplah oke lah kalau misalkan lu punya intensi untuk nge-cut adegan penting supaya kak penonton itu kayak bertanya-tanya gitu, tapi maksud gue setidaknya di apa ya, ditunjukkan lah gitu. Kayak waktu pas adegan itu gue masih kesel tuh yang adegan yang nembak itu, karena kan itu salah satu momen penting kan, momen yang literally penting untuk mereka berdua gitu. Maksudnya itu menjadi akhir daripada episode ya, dibandingkan bahkan mood gue ya untuk adegan yang di balkon itu kayaknya kalau dipersempit masih oke untuk dapetin satu scene adegan nembak itu gitu, yang episode 6 ya kalau nggak salah ya, gue lupa. Nah di sini mereka ngangkat adegan ciumannya, jadi kayak cuma shot dari belakangnya si Rin doang, dan menurut gue itu kurang sekali, karena kalau emang ditunjukin ya tunjukin lah gitu, tunjukin, dan dengan lo nunjukin maka momen itu akan menjadi sangat berarti gitu. Jadi ini kayak ya udah aja, jadi kayak nanggung gitu, kayak lo ya salah satu momen penting nih, terus kira lah kok shotnya begini gitu, kok shotnya malah jadi kayak dari belakang, jadi kayak momennya itu tidak tercapture dengan baik gitu kepada penonton. Nah ini ya akhirnya mood gue salah satu kesalahan yang mood gue cukup fatal banget ya, karena ini adalah the real moment, momen penting. Apalagi itu udah pembuatannya udah bagus tadi kan, kayak dia sampai megang tangan lah, wow ini udah this is the moment man, akhirnya gak ditunjukin malah jadi shot dari belakang. Maksudnya bisa menjadi 1 million shot itu, maksudnya kayak shot yang berarti banget untuk story-nya mereka, tapi akhirnya jadi kesannya jadi kayak setengah-setengah, karena shotnya sendiri pun juga tidak memorable, cuma dari kepala kita cuma ngelihat adegan cuma dari belakang kepalanya Rin, anjing belakang kepalanya Rin doang anjing, maksud gua come on man, dari samping latar belakang Hanabi pecah cuy, maksud gua anggap okay lah, gua ngerti tadi kan intensinya yaitu adalah untuk kadang-kadang tadi temennya Megu itu datang untuk ngasih sesuatu lah tadi bahasanya gitu, dan mereka lebih awal lah bahasanya, karena rencana Yarin kan awalnya adalah untuk kiss waktu pada saat Hanabi muncul kan. Nah maksud gue bisa lah hal itu tuh mendingan dihilangkan aja dialog itu, dan waktu pada saat mereka ciuman kita gak perlu tahu Hanabinya kapan datangnya, tapi maksud gue bikin aja mereka cuma terus kira belakang itu Hanabi gitu. Anggaplah okay lah ditutupi pakai backlight. Tahu lah ya backlight ya. Jadi kayak Hanabi muncul bang backlight gitu. Jadi kayak cuma item doang mereka berdua, tapi tetap kelihatan siluetnya, itu bakal bagus, lebih bagus dibandingkan ini maksud gua gitu. Kalau emang lu mau enggak mau terlalu blak-blakan gitu ya nunjukin adegannya gitu. Gua enggak tahu siapa pun direkturnya, tapi maksud gua enggak mau nunjukin blak-blakannya, lebih baik ya di backlight aja pakai Hanabi gitu. Meskipun mood gue ya jadi apa ya, mungkin harus diubah sedikit gitu ceritanya, tapi maksud gue lebih pilih kayak begitu gitu.
dibandingkan kayak begini di mana akhirnya lu udah pembuatan apa pegangan tangan tadi juga kita diperlihatin kayak si Rin akhirnya mulai ngedeket, tiba-tiba shotnya dari belakang kepala anjing. Maksud gua ya elah bro gitu kan. Kayak ya ini momen penting masalahnya gitu, momen penting. Jadi kayak banyak banget di Gigi Harem itu momen pentingnya itu literally ruin gara-gara mungkin keputusan daripada direkturnya kak, entah penulis skripnya kak, atau I don't know siapa gitu ya. Jadi harusnya bisa dibuat bahwa momen pentingnya itu dibuat sepenting itu gitu. Tidaknya bikin, karena kan kita selama ini kan cuma momen-momen santai kan, momen santai cerita satu persatu gitu ya, dimana ya kita selalu nonton ya cerita-cerita wholesome, cerita-cerita manis yang dimana pasti kan harus ada satu yang stand out sendirian nih. Contoh kayak waktu pada saat ya sebelumnya ada sebenarnya di sepanjang Gigi Harem, tapi karena mereka tuh tidak men-treat momen penting itu sebagai momen penting, akhirnya semua itu berasa kayak ini kita sepanjang nonton satu season ini kok nggak ada yang stand out banget ya, padahal banyak loh momen pertama si Rin nyebut nama pertamanya mereka tuh ya bareng-bareng. Terus kira waktu pada saat pergi ke onsen atau apa tuh ya, pokoknya yang apa si Rin nyatain perasaannya dia. Terus kira waktu pada saat nembak sebelumnya masih ada lagi gitu, tapi kayak kesannya jadi kayak biasa aja, padahal momen-momen penting itu tuh harusnya bisa jadi suatu hal yang menjadi ikonik gitu di seriesnya. Banyak loh, benar-benar banyak, cuma di sini mereka menterinya tuh biasanya, bahkan dengan mood gue yang fatal. Di sini ada satu momen ciuman yang baru pertama kali dan ya kira tadi bahkan dibahas sampai ngebuat Rin bahagia berikut-berikutnya ya ruin gara-gara shot, satu shot doang, yang dimana satu shot itu sebenarnya lebih minimal nunjukin aja pakai siluet kayak, nggak usah pakai Hanabi, pakai siluet kayak atau apa gitu, tapi dari samping ya. Itu satu hal yang gua rasa sangat-sangat disayangkan sih untuk shotnya sendiri, dia dari back shot apa dari belakangnya itu, belakang kepalanya Rin. Ya gua nggak tahu lah, ini mungkin pendapat pribadi gua doang, tapi gua ngerasa kayak kelemahan utama dari Gigi Harem selain ya daripada progresi yang memang berasa cepet banget, tapi memang itu kan di manganya memang begitu ya, tapi ya udahlah gitu. Itu adalah ya mereka tidak men-treat sesuatu apa momen penting yang ada di Gigi Harem itu dengan baik gitu. Jadi akhirnya semuanya itu serba sama, mau itu shot yang apa, mau itu cerita yang biasa yang kayak misalkan wholesome-wholesome-nya MC, lucu-lucuannya MC sama Rin, sama momen seriusnya mereka untuk progresi besarnya mereka yang momen pentingnya mereka itu di treatnya itu sama, jadi semuanya kelihatan biasa aja gitu. Itu yang menurut gua sayang banget sih, harusnya bisa lebih baik untuk masalah itunya. Tapi gua kalau di sini mood gua kelemahan Gigi Harem itu bukan masalah animasi, bukan masalah visual. Mood gua ada masalah visualnya ya okay lah gitu. Kayak bukan suatu hal yang menjadi concern utama banget gitu ya. Tapi yang menjadi masalah itu adalah itu directionnya yang mood gua, aduh, untuk adegan scene-scene pentingnya malah kurang gitu. Padahal harusnya bisa lebih impactful. Tapi tadi untuk episode ke-10 ya dari Gigi Harem, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tuh di like, comment, subscribe, biarkan juga notifikasinya. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-11 kayak gitu. Guys, kita aja, terima kasih. Bye.